minta pandangan Anda, kesimpulan Anda sementara ini tentang pesan bagaimana? Ternyata berbeda. Mereka pertama, seingat saya, menganggap pesantren itu terkesannya angker, terkesan apa ya, menutup diri. Itu hanya perwacana yang ada di khayalan-khayalan yang ada di pikiran mereka. Setelah dan mereka buktikan sendiri, kami ternyata menurut mereka ini friendly, bisa diajak ngobrol dan sebagainya. Ini dulu tidak ada di pikiran mereka. Kami butuh saluran. Butuh saluran untuk merealisasikan, mewujudkan tiga misi kami sebagai lembaga dakwah, lembaga taklim wa ta'alluq, pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga lembaga pengabdian kepada masyarakat. Dan siapa tahu dengan sarana ini bisa terbuka pintu-pintu komunikasi yang harapannya misi kami juga ikut bisa masuk di situ. Terlepas nanti kita tidak ada paksaan, agama tidak ada paksaan. Orang silahkan memilih, bahkan untuk memilih sesat dan tidak sesat pun Allah Ta'ala memberikan kebebasan. Iya sya'fal yu'min, iya sya'fal yakfur. Jika mereka mau silahkan mu'min, jika tidak mau ya silahkan untuk tidak keman mu'min. Allah Ta'ala sendiri pemahaman kami. Terima kasih sudah datang dan Pak Asad akan menyampaikan sambutan dari Pondok Pesantren Al-Munawir. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat kami di Mahat Pondok Pesantren Al-Munawir Kabia dalam keadaan sehat walafiat. Ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati para bangga mas-mas semuanya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kunjungannya di Mahat kami di Raja di Malam. Assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini. Saya di sini sebagai yang menginisiasi acara ini, yang menginisiasi proyek. Kami sendiri bukan orang yang dekat dengan komunitas muslim. Dan kami tidak punya latar. Maksudnya kayak kami tidak, kami sangat-sangat berbeda dengan, kami berangkat dari latar belakang yang berbeda dengan teman-teman dari komunitas muslim. Tapi kemudian kami mencoba berjalan ini dan melakukan banyak sekali dialog dengan teman-teman, baik itu dari Pondok Pesantren Al-Munawir, teman-teman dari komunitas Jemaat Ahmadiyah Tambang Yogyakarta juga, kemudian teman-teman dari Jemaat Salamuji, dan akhirnya pada hari ini adalah puncak dari proses kami. Tapi batok kepalamu tidak bisa apa-apa, hanya perasaan-perasaan berlebihan. Ketika memulai proses project ini, saya punya prasangka terhadap teman-teman kami. Kami sih, mungkin saya pikir teman-teman